بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'i Ilahi anta masudi wa rida wa kamadlubi Antini muhtabataka wa ma alifatah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah Hadir bersama di masjid iman ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal dan ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan salat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Pada kesempatan yang relatif singkat ini, mari kita lihat Idul Adha dalam perspektif tasawuf. Pertama, kita perhatikan dulu pelaksanaan atau waktu Sepertinya terulang kembali tahun yang lalu. Ada dua versi. Saya dengar itu, ada yang versi kemis, ada yang versi Rabu. Ya kan, Pak? Ya, ada yang hari raya hanya hari Kamis, ada yang hari raya hanya hari Rabu. Mengapa sampai terjadi perbedaan ini ini terjadi perbedaan berdasarkan hisap dan tuya lagi-lagi hisap dan doya kalau bagi yang menggunakan hisap diyakini hari Rabu itu sudah 10hian tapi bagi mereka yang menggunakan ruyan, ya hari kemis baru terlihat bulan. Jadi ini penetapannya dari tanggal 1 sebenarnya. 1 Zulhijjah kemarin. Ketika menentukan awal Zulhijjah menggunakan ruyat dan hilal, dan ruyat dan hisab. Bagi yang menggunakan ruyat, ya itulah pada saat tanggal 1 Zulhijjah menurut mereka yang menggunakan hisab itu hilal belum terlihat tapi bagi mereka yang menggunakan hisab itu sudah bisa memungkinkan hilal terlihat sehingga akhirnya terjadi perbedaan itu dari perbedaan ini kemudian muncul pertanyaan kapan kita melaksanakan Puasa Arafah, nah, karena Puasa Arafah itu dipahami pada saat wukuf di Arafah. Nah, ternyata di Arab Saudi itu mengenakan ya sama seperti mereka yang menggunakan Hisab, yaitu pada hari Rabu, uh, 10 Zulhijjahnya, sehingga wukufnya hari Selasa. Nah, kalau hukumnya hari Selasa, namestinya kan kita puasanya hari Selasa. Karena hari Rebu itu sudah 10 Zulhijjah. Tapi bagi mereka yang menggunakan ru'yah tadi, maka tanggal 9-nya itu hari Rebu. Tanggal 10-nya hari Kamis. Nah, kalau tanggal sepuluhnya hari Kamis, berarti tanggal 9-nya hari Rabu. Hari Rabu itulah kita puasa Arafah. Nah, ini 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 yang jadi persoalan. Tapi saya kira itu dua-duanya punya dasar. Jadi bagi mereka yang menggunakan uh, hisab, kita, apa maka puasa Arafahnya hari Selasa, hari raya-nya hari Rabu. Ya. Tapi bagi mereka yang menggunakan ruyat, ya, maka puasa arafahnya hari Rabu, sedangkan sholatnya hari Kamis. Ya. Sepertinya pemerintah menetapkan itu. Ya. Nah, cuman apakah apakah kita menggunakan uh, puasa itu? berdasarkan ukup atau berdasarkan tanggal. Nah, kalau berdasarkan ukup itu berarti pada saat kita puasa. Nah, tapi kalau berdasarkan tanggal, ya perhitungan tanggal 9. Tanggal 9 itu hari hari Rabu. Jadi saya kira dua-duanya sah-sah saja. Nah. Bagaimana pertanyaan lagi Bagaimana kalau kita gunakan Puasanya pada saat hukum Tapi sholatnya pada saat Hari Kamis gitu. Kalau kita berkeyakinan Bahwa hukumnya hari Selasa Berarti tahu hukumnya Selasa itu tanggal 9 Berarti tanggal 9 nya Hukum hari Rebunya tanggal 10 dengan 10 itu hari raya Idul Adha-nya. Maka sebaiknya hari raya Idul Adha-nya itu dengan 10 hari rabu itu. Cuman kalau misalnya, kalau misalnya memang di tempat itu belum melaksanakan kena perhitungan, saya pikir ya tertunda salatnya. Hari hari Kamis mengikuti salatnya. Tapi berkeyakinan bahwa Sebenarnya hari rebu itu sudah sholat, sudah sholat hari lahir nah, Jadi terserah kepada kita masing-masing mengikuti yang mana saja. Ya kalau itu perhitungan wilayah sebenarnya ikuti saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena kita mengikuti perhitungan wilayah. Jadi ketika puasa itu sebenarnya puasa pada tanggal 9. Apakah di sana diadakan hukum atau tidak, nah, tapi tetap saja puasa tanggal 9. Nah, jadi, pedomannya tanggalnya, tanggal 9-nya. Saya kira itu masalah hukum, ya. Terserah kita melakukan, memakai yang mana, sah-sah saja kedua-duanya.